gemes banget gak sih? Sumpah ini bisa buat pakai jalan-jalan dan juga bisa buat formal juga, karena ininya lucu banget dan harganya murah banget, cuma 45.000 aja. Jadi kalian langsung aja beli di sana, worth it banget menurut aku, dengan kualitas dan bahannya tuh cakep banget. Sumpah teman-teman, ini juga kuat banget. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Penolani di channel aku. Hari ini aku mau bikin Shopee haul tas lokal yang harganya murah banget, cuma 50.000, bahkan ada yang di bawah 50.000, tapi kualitasnya the best banget. Di sini aku beli beberapa produk. Jadi kalian kalau penasaran jangan lupa subscribe dulu di bawah dan jangan lupa like video ini. Jika kalian suka jangan lupa komen di bawah komen yang mau bangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, ini aku beli beberapa produk tasnya, dan ini aku belinya semuanya di Shopee ya teman-teman. Twins, nanti aku review satu-satu semuanya, dan buat kalian yang mau, kalian bisa langsung cek aja linknya di description box aku di bawah. Dan ini tuh semua produk tasnya lokal, jadi buat kalian yang mau langsung klik aja linknya, dan di sana bisa jadi reseller atau dropship juga. Jadi kalau mau kalian tinggal langsung cek description box aku ya. Nah, aku mau buka yang pertama. Ini ada tas yang warna hitam. Nah, dia bentukannya kayak gini teman-teman. Tuh, bagus banget menurut aku bahannya, dengan harga 58.000. Lihat, dia udah ada si kayak besi-besinya gitu. Terus di depannya ini dibukanya dia kayak gini. Dia tuh tas lokal ya. Nih, dalamnya kita buka tuh dalamnya, dan dia ada tali panjangnya juga. Tasnya lokal tapi bahannya udah premium banget, dengan harga 58.000. dia dalamnya luas, bisa cukup buat handphone juga kesini masuk. Nah, terus ini ada jinjingannya juga kalau kita mau pergi pakai yang pendek gitu, maksudnya cuma di cincin gini doang. Terus ada yang panjangnya juga ya teman-teman, ini. Nah, ada yang panjangnya juga, jadi kalian bisa pakein pendek maupun panjang. Harganya murah banget, cuma 58.000. kalian bisa langsung cek aja linknya di description box aku di bawah. Nah, ini tas ya hitamnya kayak gini, lihat tuh dia tuh bagus banget. Dia tuh udah ada hiasannya tuh udah premium banget, dia besinya kuat banget, dan juga dia bukanya kayak gini tuh. Dan luas banget muatnya ya teman-teman. Harganya murah banget juga, cuma 58.000. Ini kalau dipakein tali panjangnya kayak gini. Terus kalau dia dijinjing tuh kayak gini, lucu. Lucu banget. Atau kalian bisa pakein kayak gini juga. Jadi beberapa model ini bisa dipakai buat main, mau formal maupun non formal ya teman-teman. Nah, terus ini aku beli yang warna hitam juga. Ini modelannya kayak gini. Ini modelannya kayak gini. Itu tuh ada tali yang kayak gininya. Jadi dia yang pendeknya tuh talinya kayak gini. Harganya tuh murah banget, nggak sampai 50.000. Jadi ini harganya cuma 45.000 aja teman-teman. Tuh lihat, udah bagus banget, sumpah bahannya premium banget. Dan dia di dalamnya udah ada si tali panjangnya ya tuh dalamnya, jadi dia muatnya gede gitu, gede banget tuh. Nah, jadi dia luas banget untuk dalemannya. Dan terus yang aku suka sama si talinya, dia tuh talinya tuh ada tulisannya gini loh, nggak polosan gitu, jadi kita bisa pasangin. Nah, jadi kayak gini ya untuk tali panjangnya. Dia tuh bisa diatur panjang pendeknya kayak gimana, segimana kalian mau. Nah, kayak gini. Nanti aku bakal cobain ya, di try on kayak gimana ini. Dan juga ini bisa dilepas pasang untuk si tali panjangnya. Jadi kalian bisa pakainya tuh kayak gini doang.
Gemes banget gak sih, sumpah ini bisa buat pakai jalan-jalan dan juga bisa buat formal juga karena ininya lucu banget dan harganya murah banget, cuma 45.000 aja. Jadi kalian langsung aja beli di sana, worth it banget menurut aku dengan kualitas dan bahannya tuh cakep banget, sumpah teman-teman. Ini juga kuat banget. Nah, ini untuk tas yang hitam yang kedua, dia tuh lebih kecil dan harganya lebih murah banget, cuma 45.000. Tuh lihat, dan dia talinya udah ada tulisannya ya, teman-teman. Jadi dia nggak terlalu polos banget. Nah, kalau dipakai tuh kayak gini, cakep banget. Segini sih dia udah muat handphone dan juga lipstick dan beberapa make up kayaknya dia muat dan agak gede gitu, tapi ukurannya kayak gini. Gimana menurut kalian? Ini harganya cuma 45.000 aja. Kalian tapi udah dapetin tas semewah ini dan sebagus ini. Dan untuk kalian yang nggak pakai tali panjangnya, kalian tuh bisa pakein si tali pendeknya aja kayak ini. Nah, terus selanjutnya ini yang terakhir. Nah, ini aku beli yang warna kuning. Kita langsung buka aja ya, teman-teman. Dan ini, ya ampun lucu banget. Tuh, ini harganya 58.000 sama. Dan ini dibukanya kayak gini. Terus dia ada si tali panjangnya juga. Nah, untuk talinya, dia tuh strapnya tuh yang panjangnya tuh dia nggak polosan kuning juga. Jadi dia tuh bermotif gitu loh teman-teman. Ini lucu banget, cakep banget. Dan harganya murah banget, cuma 58.000 guys. Jadi ini udah ada tali panjangnya juga dan tali panjangnya ini cakep banget, aku suka banget. Untuk ini paling luas sih menurut aku karena dia luas banget tuh dalamnya. Nah kayak gini dalamnya tuh luas dan dia bisa kayak gini, bisa dipakein tali apa, tali pendek gini doang, terus bisa juga kalian pakai panjang gini. Nah, lihat untuk bahannya, dia tuh udah premium banget, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dan jahitannya rapi banget. Untuk strapnya, dia kuat. Kokoh banget sih. Tuh tebal banget ini tuh. Nggak kaleng-kaleng, tapi harganya murah banget, cuma 58.000. Jadi kalian bisa langsung cek aja ke sana dan bisa untuk dijual lagi menurutku dia karena murah banget di sana, bisa jadiin reseller ataupun kalian bisa langsung dropship aja di sana ya. Tuh, nanti ini aku cobain kayak gimana sih, cakep banget. Nah, ini yang kuning kayak gini ya dipakainya. Jadi tuh dia kalau dipakai panjang tuh dia kayak gini, lucu banget gak sih itu teman-teman. Jadi dia strapnya tuh udah cakep banget dengan harga 58.000. Siapa yang menyangka dia gedenya segede gini. Dan dia bisa dipakein gini juga ya, cuma di cincin kayak gini doang. Nah, jadi di sana tuh semua produknya tuh menjual produk lokal dan bahannya tuh sintetik premium. Jadi kalian gak usah khawatir dengan kualitas bahannya. Untuk produk lokal yang aku beli ini tuh gak kalah bagus dari segi model tasnya karena ikutin tren banget dan juga kualitas karena produknya branded atau ori atau KW pun banyak yang pakai kulit sintetis sekarang. Jadi menurut aku ini banyak banget, ini rekomendasiin banget karena dia tuh kualitas bahannya tuh udah bagus banget. Jadi worth it buat kalian beli. Dan harganya sekitar 60 ribuan, 50 ribuan aja, di bawah 100 ribuan. Karena biar bisa semua kalangan tuh bisa beli ini tasnya. Nah, okay guys, jadi ini ketiga tas yang aku beli. Dia tuh cakep-cakep banget menurut aku dan dia murah-murah banget harganya. Gak sampai 100 ribu, harganya cuma 50 ribuan aja, di bawah 60 ribu. Ini worth it banget sih menurut aku dan untuk kulit dan bahannya itu pakai bahan sintetik premium. Jadi dia tuh enggak mudah luntur, enggak mudah kayak apa sih, rusak gitu loh kulitnya. Dan untuk si strapnya dia lucu-lucu banget, sumpah. Ini aku gemes banget dan ini juga udah besinya tuh udah parah. Ini kualitasnya udah premium banget untuk besinya, tapi harganya cuma 58.000. Ini juga cuma 58.000. Bahkan yang ini nih, yang strapnya ada tulisannya, dia tuh cuma 45.000 aja, teman-teman. Lihat, kalian bisa zoom aja. Ini nih aku deketin ya ke kalian bahannya tuh kayak gimana. Dia bagus banget sih, nggak cepet, nggak bakal cepet rusak. Aku kaget banget pas datangnya, pas
barangnya datang karena harganya murah tapi kok barangnya bagus banget gitu. Jadi ini rekomendasiin banget buat kalian yang mau beli sekarang juga dan borong sebanyak-banyaknya. Kalian bisa juga buat kado ke teman kalian. Ini tuh nggak malu-maluin, sumpah keren banget, cakep banget, worth it lah buat kalian. Oke, mungkin segitu dulu video tentang Shopee Haul tas yang under 60.000. Ini semuanya 50.000, teman-teman. Kalian bisa langsung cek aja linknya di description box aku di bawah. Aku taruh semua produknya, linknya di description box aku di bawah. Jadi kalian tinggal langsung klik aja sekarang dan borong sebanyak-banyaknya. Nah, oke, thank you banget buat kalian yang udah mampir di channel aku. Jangan lupa kalian yang baru mampir, wajib banget subscribe di bawah. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya. Dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.